haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidina wa limasyayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa li jami'i muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala subhanaka la ilma illa anta qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana. Danani. Gapo-gaponya dia gaduh, jangan dia gaduh. Baca, jangan belajar gaduh kok kok kira gitu. Dia lekat tabiat dia lah. Tabiat dia buatlah tu. Dia kata dulu ke wali jam'il muzakkari wal mu'annasi ha'ulai. Haa, dia lah. Oleh tu kena ingat hak ni. Dia kena ingat taruh, kena sipai taruh molek. Kata klimuh atawapun lafah ha'ulai isi isyarat hatta bagi musyarun ilaih jamuk muzakkar dan jamuk mu'annas. Sertilah teh. Mana bila kata ha'ulai kena tuju ke jatih orang ramah. Ataupun kena tuju orang betina orang ramah. Mana katanya waktu nak tuju betina ramah, jatih ramah boleh guna ha'ulai. Haa, ya bina tak. Kasroh ke panggil. Baca balas mana tu? Bil maddi ha'ulai. Itu maddi dia. Mak-mak tak ada situ tak apa. Fi lughatil hijaziyin. Pada lughah Hijaz. Ya buku Hijaz ni lah. Buku bab Hijaz. Hijaz ni sebut ulama fuq Hijaz ni dalam kitab
syarah bagi Muqtasar Tashwid, cuba teragi tengok deh. Dia katalah tu, dia kata ulamu Hijaz sebut macam pati, dia ada royak lah bab Hijaz tu, dia ada royak. Tu ya dobit siapa dia di antara ulamu Hijaz, ya dobit sedikit royak. Ya dobitnya tak silap lah ahli Makkah, Madinah wa ma haulaha. Dulu orang panggil Al-Hijaz di situ. Dia panggil Hijab laka tu. Ulama Mekah, Madinah, patut keliling Kelala tu dia panggil Al-Hijaz. Kali itu guna bentuk kecek hak ramah gok 7 dengan 8 haulai. Kata dia wa biha bilughatil hijaziyin, wa biha bilughatil hijaziyin, dengan lugu hijaziyin juga ja'al qur'an, Allah datang oleh qira'ah. Nah ya Allah ana tu nak royak kata qira'ah, ayat qira'ah ha ada isi isyarat haula ini ada. Tak betul dengan huruf tambah pun tak bolehlah, ula'i ni ada. Mana? Ula'ika humul muflihun. Ada, ada. Kalau itu nak ayat Quran di antara berkecek balas tu juga. Maka Quran di berkecek balas tu jadi bukan kata Quran di tiga dua hijazi itu dah. Ia kena ambil hak orang Arab buat hijab kecek lagu tu tu, ia kena terima kasih banyak-banyak ke Tuhan sehingga Tuhan menurun Quran bentuk di antaranya berkecek dengan mak juga hidah. Wabil qasri, boleh baca haula, haula boleh. Tengok kita. Tengok dia. Boleh. Tak jadi makna kata kita fahamnya. Tak ada hamzah lah. Haula. Haula ada je. Hani fi luwati bani tamimin. Padahal anak cucu bani tamimin. Apa nak ayat tu? Nak ayat tu kebanyak ke puak nak cucu bani tamimin kecek lah tu. Dengan makna kalau orang datang isi syarah hak jamuk dengan tak ada hamzah, berarti kata itulah hak kecek puak keturunan ni anak cucu bani tamim gitu. Lepas dia sebut dalil lagi tu ke, dalil kitab ubadah tu lah, iaitu wa qaisin wa rabi'ah. Yang nak tukar ya ruah sini. Hak lepas al-al lepas apa ni, hak ada alif lepas ada ra tu betina Rabi'ah adawiyah tu. Hak kata wali majzub. Hak tu Rabi'ah, ada hak ni Rabi'ah. Rabi'ah. Rabi'ah dah baik dekat dia ni. Jadi makna tu anak cucu bani Tamimin dan nak cucu bagi Qais dan Rabi'ah. Cuk ni. Kecek dengan bentuk kosan. Payah juga kan? Kita mengajar atau kita mengaji pandai nak ambil sikap tu payah juga. Habis dia jaga lah. Dia kata walaisat ha. Walaisat ha. Nak kelimuh. Dan tidak ada kelimuh ha. Pada haza hati haza ini ha nak ha tu dah. Tidak ada kelimuh ha-ha tu. Ha, qobalaisat min jumlatis mil isyar. Min jumlatis mil isyar. Iaitu bukan jumlah isi isyarat. Dengar analah ana. Ha tu tak ada maksud isi isyarat dah hari. Bukan. Hanya sebagai tepat. Kalau kira kat, kalau buat sup kat Pak Ciroina tu panggil. Tak ada puh hal dia tu. Bukan kata sup tak ada Pak Ci, tak ada sup. Ada. Cuma berjanguk je.
Boh jangan suka boh bau goreng di atas tu. Boh jangan je. Tak ada bau goreng, tak ada pakci bubuh, tak ada polok sup situ. Oleh tu wa innama hiya sonyo sungguh iyo iyo ho tu harfun macam itu. Mungkin kata harfun ji boleh. Harfun ia tu harrah. Harah mano? Ha, jemlah jatuh pada sini kira buat sifat. Harah mano yang ji abihi yang dibawa datang dengan dia dengan harah tu litambihil mukhatabi litambihil mukhatabi supaya nak berjaga benda hak dituju tu berjaga-berjaga hak dituju-tuju panggil pula litambihil mukhatabi idafa' masdar pada fa'il tu idafa' masdar kepada fa'il. Kan nak kecek alah tu ha? Yang ni tak kata litam bih mutakallim. Masa tengok kat kita sekarang ni. Kat mana Dengan ya awak arilah tu. Litam bihil mukhatabi alal musyari ilaih kena budak baca bahasa tu lagi baca wa tambihil mukhatabi tu dengan minum majib dengan isim maf'u tu kena budak kena budak baca lah tu litam bihil mukhatabi kena dah supaya nak berjaga akan mukhatab. Ha misal dah tu aki tersumun mukhatab ke babo apa katanya hei yalah tu hei mu tengok gapo ni hei tengok gapo ni gapo ni tu isyarat. Kata babo boh hei tu nak berjaga tok pagi. Kok babo tuju. Nak berjaga alal musyari ilaih atah hak gi tuju. Ha tu alal musyari ilaihi. Misal dah tuju ke lembu. Ha nak atah hei. Gapo ni? Muka tak erti kata nak suruh kita perhati lembu tu. Ha tu. Tapi kita tak ada khabar. Tengoknya haza ini. Ha. Kata mak, mari ustaz. Gimik wahnya ustaz. Dia pegang ambil. Honnya. Ha. Hei, honnya hati sebut. Hei, honnya. Ha, dia lah. Hei, honnya dia. Hei, tu hok arah tambih. Honning tu isi isyarat. Honnya. Ha, dia. Nak jaga tu suruh. Oh, suruh honning. Ha, gitu. Itu ialah. Tapi makna kita tak erti bahasa, tak erti luah, tak seru. Ini agak arah erti. Bila kata haza, gaduh raya. Nampak tu dah? Ibarat ni payah pula kena berkira. Kena berkira. Oleh itu telah kata almarhumullah pada kita nungkoh tu. Dia kata baca kitab, kita kena berkira hati. Ha, bukan kata tak berkira, tak terkadangnya jeluh lagi. Ia tak boleh pergi buku jegelus patah ruang ni. Sahabat tu lah. Betul-betul lah. Supaya saya ni lah. Kalau sekiranya kalau pergi menatuh pergi baca. Kenapa saya kata. Kalau kita misalnya kita pergi baca tak biasa. Itu bagi menatuh ni. Orang yang dengar ya kerti lah. Selacar lidah. Biasa telacar lidah. Tengok tu. Nak sebut Nabi Nuh. Pergi sebut Nabi lain.
Biasa duduk dengan ada klik menatah. Tapi ulang klik semula ada dah. Dia menatah lagi. Dia menatah mulut, menatah tu dia panggil sabakahul, sabakahul kalam. Ha, kecep peta menatah. Tak ada arah tu sabit tu. Sabit dia kena istighfar. Sabit Nabi suruh jago tu. Sudah berkecep kira. Suruh baca doa kifarat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pasal apa? Dia menatah banyak. Tapi learning lah sekiranya kalau dia natah gi jadi tu bet natah tak alat tu pasal terima kasih tu hasan sangat apa? Tak sewe puji. Ha, tak, oh. Kalau dia dak puji akik kata kau sedak ado. Orang tu tak ada tempat nak berikut orang kita ni. Nafsu mengarut jahat ni. Dia nak pergi lalu. Bila nak pergi. Lebih lagi orang pang pandang. Bapa memang nak pergi. Tak pergi tak boleh. Oh, tak sudah lah. Sudah. Sudah lah. Kita rasa mana nak pergi lalu. Mula malah lah. Padahalnya bukan berikut orang tu. Tak ada apa. Nafsu kita ni jahat. Tu nak jaga. Kita jangan we ada rasa bangga dengan sebab orang hormat kita. Janganlah. Waktu kena baki-baki habis tu baba tu sepanjang katanya. Orang nak sebut, puji kita sebut gi tak ada apa. Nak kata oh pandanya orang tu mengarah kita, oh pandanya orang tu bersyarah. Iya, ya dia kata pi kita dengan Allah je. Ya po ya dia puji kita pun klik lah terima kasih ke Tuhan dia ada melalui kepada we kita dekat situ ya. Apa dah. Tapi tu kok nak duduk situ tu kok. Ya payah letih. Jeluh ke peraknya akib berdesah hidung tu. Tahu di mana weh. Hai, tahu di mana. Kata ho tu buka isi isyarat tu weh. Ho nyuk. Harah. Ha. Bidali ni. Bidali khobam muktadam hazuh. Kedai wazalika. Kaunuha laisat min jumlah tersebut isyarah. Wazalika kaunuha ha. Itulah nak ha. Laisat min jumlah tersebut isyarah tu. Bidalili sukutihi minha. Dengan dalil gugunya ism isyarah. Minha minalha. Minha minalha. Gugu tu jawazan yakni ai suqutun jaizan. Jawazan ai suqutun jaizan. Gugu sebagai gugu yang harus tak ada wajib dah lah. Dan weh fi kaulika pada kata engkau za wazaka. Wa wujuban fi kaulika zalika. Ini wajib kena weh ha tu bik pada masalah zalika. Hati ingat tu okey dah. Dia tak ada oyak. Dia tak ada oyak. Hanya kita orang mengajar ni kena oyak tambah. Nak sekerti tanah tu. Ho harah tambih tak boleh masuk. Bila isi isyarat berserta dengan lel mu'di. Dah. Isi isyarat berserta dengan lel mu'di. Ho harah tambih tak boleh gu tak boleh masuk. Tak boleh. Ha, kalau tak ada le harah panggil le lebuk di boleh. Ha, boleh. Ha, hak ni wajib kena buat tu. Mana nak kata hazalika tak kecek lah tu. Tak kecek lah tu. Adalah kalau ada balah tu. Kalau ada balah tu getum balah tu. Tengok sekali eh ku ana eh. Tapi jangan gi bersalah. Ku ana ni. Sebab tu eh kaedah kita dak ko bila isi syarat berserta dengan lalil mu'di tu harah tambah nak dak tak leh wajib na buat ha wajib sinai lah supaya sapkan tak sapak ke bedok dah haram dak dah macam barah tu bet dak ilmu banyak ni ko ana ni sabik tu al mahrum kata mula pada lah mula pada dia berani berani hal dah ya dia berani pasal dia menegak tak kaedah dia. Ha, pasti bawah lah. Sebab dia berani kerana dia menegak di atas kaedah dia. Tapi dia dalam hikayat kata dia wanita tanya muka naki.
Bukan hakim yang tanya dia, man rabbuka, yang tanya man kelimuh pun. Kerak lah bukan hakim. Ya tak apa, kita ni buat lagu tu katik. Nyahlah bukan hakim. Man rabbuka. Nak tanya sikit bukan hakim, man kelimuh pun. Maknya jawab dia kata, man syartiyah. Aku pun tak tahu, aku ada pau tag dia. Si bawah tak apalah. Ya Imam Nuhah. Saka-saka dia juga tanya fiqh, dia jawab dengan nahung je. Nak semaya, i'adah dua kali boleh ke tak? Dia jawab, al-musagor, la, dia panggil. Dia kata ni lah. Al-musagor, la yusagor. Hak benar dia tasri dah, tak ada tasri dah. Dia jawab nahung dia. Bak ti'imin dengan makmum, jawab dia bak keadaan hang tu. At-tabi'u la yataqaddamu alal matbu'. Tengah hang bih. Fekoh jawab-jawab dengan hang. Bak apa? Nak rakyat kebolehan tu hewi ke dia. Habib walal kaf. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna wa annana Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.